ibu dari segala bulan. Tentunya tidak ada yang kata yang lebih baik kita ucapkan kecuali kata alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya selawat beriring salam tak luput pula kita aturkan kepada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliau pulalah hingga pada hari ini kita dapat menikmatinya indahnya hidup di zaman yang segak serba modern, penuh dengan teknologi dan informasi sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah, Bapak, Ibu, hadirin, audiens yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, saya, Yalmi Adi, akan memandu kegiatan Mutiara Ramadan kita pada sore hari ini dengan narasumber kita yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Dr. Yan Heriandi. Pak Dr. Yan Heriandi adalah Wakil Direktur LPPOM atau LPPOM MUI Sumatera Barat. Wah, jadi double ini. Dari MUI, kemudian POM lagi. Jadi, tepat sekali ketika topik yang kita bahas pada hari ini yaitu titik kritis kehalalan produk pangan hewani. Ya. Jadi, kita akan mendengarkan paparan dari beliau tentang seperti apa kehalalan produk pangan, khususnya produk hewani ini, ya, yang kelihatannya berada dalam kondisi kritis. Nah, untuk itu, mari kita sama-sama mendengarkan paparan dari Pak Yan selama kurang lebih 30 menit ke depan, ya, atau 25 menit paling lama. Setelah itu, kita akan buka sesi tanya-jawab. Nah, untuk itu, kepada audiens, silakan dipersiapkan pertanyaannya. Boleh langsung nanti angkat tangan atau melalui chat room yang tersedia di Zoom kita ini. Nah, sehingga selesai nanti Bapak Yan menyampaikan materi beliau, kita bisa langsung membahas atau menjawab pertanyaan yang sudah Bapak Ibu atau adik-adik semua berikan lewat chat room-nya. Baik, kepada Pak Yan, panggilnya yang paling pas nih Pak Yan atau Pak Yandi atau Pak Heriandi, gimana Pak? Pak Yan biasanya Pak. Ah, Pak Yan ya. Pak Dokter. Ya, Pak Yan. Ah, itu pasti ya. Baik, silakan Pak Yan, waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Yal seperti yang memimpin acara kita ini, acara Mauziah pada sore hari ini dari Universitas UNIDA, Universitas Dharma Andalas. Terima kasih juga pada panitia dan juga pada Pak Idwar dan juga pimpinan dari Universitas Dharma Andalas yang telah menyediakan, menyempatkan waktu bagi saya untuk menyampaikan hal-hal penting tentang kehalalan dari produk pangan hewani. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore menjelang imsak kita, jelang kita berbuka puasa, kita masih diberikan kekuatan, kesempatan dan juga rahmat hidayah sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang virtual ini untuk bersama-sama melihat bagaimana pangan hewani ini dapat dikonsumsi dengan baik dan secara halal. Selanjutnya selawat dan salam kita ucapkan pada sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu dan juga adik-adik mahasiswa dan juga yang hadir pada hari ini sesuai dengan tuntunan yang telah diberikan oleh Bapak Yal dan juga panitia bahwa pada hari ini kita akan melihat memaparkan hal-hal penting yang menyangkut bagaimana titik kritis produk pangan hewani. Nah, ini satu yang penting kita ketahui dalam hukum Islam, sehingga nantinya kita dalam mengkonsumsi
produk pangan hewani itu sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam. Nah, kata kuncinya adalah yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi inilah yang kita coba untuk bahas dalam mutiara Ramadan pada kutub ini. Ini biasanya ini waktunya panjang nih Pak. Jadi karena dibatasi waktu, saya coba untuk meringkas-ringkas. Biasanya ya. 1 jam biasanya. Iya, betul. Ya. Ada baiknya supaya pembicaraan kita, kultum kita tetap arah, kita share screen kan apa-apa yang penting saja. Ya. Yang nyangkut, walaupun tidak semuanya ini, tapi ada hal-hal yang perlu. Sudah bisa terlihat itu Pak? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Lanjut Pak. Selanjutnya, tentang titik kritis produk halal, produk pangan halal ini, pada prinsipnya, kita melihat bahwa produk pangan hewani itu bisa terkonversi dari makanan-makanan yang enak. Nah, sekarang ini dalam bulan puasa tentu enak semua, yang tidak enak. Ya, kecuali ada yang dibatasi oleh waktu dan juga dibatasi oleh selera dan juga kesehatan. Tapi prinsipnya, hewan-hewan yang biasa dipakai pangan hewani itu sumbernya adalah dari ternak-ternak yang besar. Kemudian ada ternak unggas. Kemudian juga ada ternak-ternak yang penghasil daging. Nah, kalau kita perhatikan penghasil daging dan juga penghasil telur dan penghasil susu. Nah, dari antara produk-produk ini tentu ada yang dibatasi dengan cara harus ada cara untuk pengambilan dari produknya. Karena kalau seandainya kita ambil saja daging, kita kupas saja daging dalam keadaan sapi-sapi hidup, tentu tidak bisa. Nah, oleh itu ada prosesnya. Prosesnya adalah untuk melakukan di awalnya penyembelihan. Nah, ada juga ternak-ternak dari sumber pangan hewani ini tidak perlu kita lakukan penyembelihan. Seperti misalnya ayam. Selain ayam ini, selain dari menyediakan telur, juga menyediakan daging. Nah, itu juga sapi. Sapi itu menghasilkan daging dan juga menghasilkan susu. Nah, untuk menghasilkan susu tidak perlu disembelih dulu. Nah, cukup kita lakukan proses pemerahan. Nah, tentu proses berikutnya yang harus diterangkan, bagaimana produk itu adalah yang halal atau tidak. Yang halal pun sebenarnya terkait dengan halalan thayyiban. Di dalam konsep makanan halal ini, pada prinsipnya, di dalam ajaran Islam itu sudah jelas bagaimana Islam menganjurkan umat Muslim untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal dan lagi pula thayyib. Yang thayyib itu tentulah yang bergizi. Dalam surat Al-Baqarah 108 itu jelas sekali Tuhan dalam surat Al-Quran menyampaikan, wahai manusia. Nah, artinya sekalian manusia tanpa batas. Jadi Allah itu juga menyampaikan pada semua umatnya, ya sebagai khalifah di bumi. Yang pada prinsipnya ada manusia ciptaannya itu yang menurut mengikuti ajarannya Islam, ada yang tidak. Oleh itu disampaikan, wahai sekali manusia, makanlah yang halal dan lagi baik, halalan thayyiban yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata bagaimana? Yang tampak kasat mata tidak. Tapi tentu dia itu memiliki cara untuk bisa melakukan, merubah manusia itu menjadi orang yang tidak taat pada perintah Allah. Nah, selanjutnya dalam surat Al-Maidah 88. Itu juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan padamu. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Artinya apa di sini? Bahwa makanan yang kita konsumsi itu, tentu itu adalah bahagian yang dirizkikan Allah kepada kita. Nah, untuk apa? Supaya nantinya kita bertakwa dengan apa yang telah dirizkikan itu. Dan itulah hal yang disampaikan oleh Allah SWT pada kita. Dan makanan yang haram, ya, di antara makanan-makanan yang halal, tentu dibaliknya ada makanan yang haram. Yang mana yang haram itu? Pada prinsipnya dalam hukum zat, semua makanan itu, bahan-bahan makanan itu adalah halal, kecuali yang telah dinyatakan haram oleh Allah SWT. Nah, makanan inilah yang tidak boleh. Walaupun sebenarnya
dalam konsepnya itu makanan yang haram itu sedikit jumlahnya. Jadi yang dicatatkan Allah SWT itu makanan yang adanya babi salah satunya. Nah, babi itu memang secara zatnya. Orang Minang mengatakan, orang-orang katakan Islam. Nah, orang Minang ini tidak ada yang tidak makanan yang haram. Tidak ada makan babi. Nah, ini yang sering konsepnya yang kadang-kadang kita jadi permasalahan. Padahal kenyataannya bahwa dalam hukum, dalam pengolahan makanan, babi itu ada di mana saja. Baik itu dari makanan maupun dari bahan-bahan olahan. Seperti misalnya bahan pengembang, bahan untuk emulsifier, untuk gelatinnya, ya semuanya itu adalah bahan-bahan yang memang ada babinya. Yang terbaik itu babi. Nah, oleh karena itu, itulah kita melihat sekarang ini makanan haram dan Islam itu adalah makanan haram karena zatnya. Ya. Jadi zatnya, tadi zatnya itu ada babi, kemudian yang disembelih dengan tanpa dengan melalui asma Allah. Sapi itu adalah, ayam itu adalah makanan yang halal. Tapi kalau seandainya disembelih dengan tidak dengan nama Allah, tentu jatuhnya pada bangkai. Nah, kemudian ada juga makanan yang haram karena cara memperolehnya. Sapi adalah halal. Tapi dengan cara memperolehnya adalah dengan cara tipu-menipu, kemudian mencuri. Nah, tentu ini juga akhirnya jatuh pada yang tidak, yang haram. Nah, oleh karena itu kita selanjutnya akan melihat ya, bagaimana kita melihat dalam surat Al-An'am itu bahwa Tuhan mengatakan janganlah kamu memakan dari apa, maksudnya daging yang ketika disembelih tidak disebut dengan nama Allah. Jadi apa maksudnya dengan nama Allah? Tentu adalah bahwa itu perintah dengan mengatasnamakan Allah. Kalau tidak dengan nama Allah berarti jatuhnya pada bangkai. Nah, kemudian juga tadi kita perhatikan surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah juga dikatakan, jadi jelas lagi, diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan bukan nama Allah. Jadi itulah jadi persyaratan standar kita di dalam melihat bagaimana makanan itu haram halalnya. Berikutnya juga di dalam disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada surat Al-An'am 145. Dikatakan bahwa dalam artinya, katakanlah tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu adalah kotor, atau hewan yang disembelih bukan dengan nama Allah. Jadi di sini jelas sekali Allah mengatakan dalam surat Al-An'am 145 ini adalah adanya namanya babi, kemudian juga darah yang mengalir. Oleh karena itu di dalam nanti kita lihat bagaimana titik kritis dari darah ini, inilah yang jadi yang kita coba kupas sedikit dan lebih banyak nanti dalam pembahasan ya, bahwa darah itu mengalir. Darah itu harus dibuangkan. Di dalam proses berikutnya, di dalam kita melihat hewan itu dalam proses penyembelihan, ada yang tidak disembelih tadi, kita melihat bahwa di dalam titik kritis, nah ini yang coba kita lihat, titik kritis penyembelian hewan dari ternak ya. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa hewan yang disembelih itu, yang menjadi makanan bagi kita itu, adalah ada beberapa hal yang kita perhatikan titik kritisnya, yaitu dari hewannya. Hewannya tadi tidak kita sampaikan, adalah hewan yang memang dibolehkan oleh Islam. Yaitu hewan-hewan yang tidak diharamkan, kemudian hewan-hewan yang disembelih dengan nama Allah. Kemudian juga di titik kritis itu kita lihat adalah bagian tubuh yang disembelih. Bagian tubuh yang disembelih. Nah, banyak hal yang kita perhatikan sekarang ini. Dalam bagian tubuh disembelih itu adalah bagaimana macam-macam. Ada yang dipotong pada lehernya. Kemudian juga ada yang dipotong pada pangkal leher. Nah, semuanya itu pada prinsipnya bagian tubuh disembelih itu adalah bagaimana mengeluarkan darah secara sempurna. Nah, kenapa harus dikeluarkan darah secara sempurna? Karena pada darah itu, kalau kita perhatikan di dalam kajian dari ilmiahnya, darah itu adalah
zat sebenarnya yang banyak, yang kotor. Walaupun dia itu adalah prinsipnya dalam tubuh kita adalah untuk mengantarkan sebagai alat transportasi di dalam tubuh untuk mengantarkan oksigen dan juga mengantarkan zat-zat makanan, kemudian juga membawa zat makanan dan juga membawa sisa-sisa makanan. Dan di dalam darah itu juga ada toksin-toksin. Karena tubuh kita itu tidak semuanya yang baik. Setelah dalam pengolahan akhirnya menjadi limbah. Nah, itu ada dalam darah. Nah, oleh karena itu, dalam prinsipnya, di dalam tubuh yang disembelih itu, bagaimana darah harus dikeluarkan secara sempurna. Bagaimana caranya? Tentulah ada syaratnya. Bagaimana darah itu dikeluarkan dan di mana tempatnya darah itu harus hewan itu disembelih. Prinsipnya adalah dia harus dikeluarkan dalam keadaan sempurna. Bagaimana Pak? Kalau seninya tidak sempurna dikeluarkan, tentu ada darah yang terletak yang ada dalam tubuh kena. Nah, namun demikian ada kalanya darah-darah itu yang tidak bisa dikeluarkan secara sempurna. Itu di mana? Letaknya adalah di bagian hati misalnya, di bagian jantung dan juga di bagian limpa. Pada tempat-tempat itu tidak memang tidak bisa dikeluarkan darah secara sempurna. Nah, oleh itu dibolehkan. Tapi hukumnya darah itu tetap adalah haram. Jadi hukum zat dari darah itu tetap haram. Tapi di dalam tempat tertentu yang tidak bisa dibolehkan di dalam Islam, asalkan pada kisinya kita sudah melakukan yang terbaik, yang memaksimalkan dalam proses untuk mengeluarkan itu. Nah, kemudian juga kita perhatikan adalah bagaimana hakikatnya menyebut nama Allah. Yang ketiga, itu ya, pada penyembelihan Allah berfirman, maka makanlah binatang yang halal. Nah, ini sudah disebutkan di dalam surat. Berapa banyak sebenarnya ayat mengatakan bagaimana kita harus memakan yang halal dan mengeluarkan darah itu. Dan surat Al-An'am 118-120 itu juga menyebutkan mana hukum-hukum wajib menyebutkan nama Allah. Supaya apa? Nah, supaya itu adalah hak Allah untuk memutuskan bagaimana kita penyembelihan. Oleh karena itu, banyak kita lihat orang yang menyebutkan nama Allah ini yang salah dalam penyembelihan. Misalnya dalam penyembelihan itu mau tanya atau merokok atau dengan artinya dia tidak konsentrasi menghubungkan dirinya dengan Allah. Pada saat itu di dalam dia melakukan penyembelihan itu dia menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu tidak terputus hubungannya dengan Sang Khalik. Nah, pada saat kalau seandainya terputus, nah para ulama mengatakan ya bahwa itu adalah jatuhnya pada bangkai. Jadi ternak yang disembelih itu bangkai. Oleh karena itu, kita sering itu melakukan pelatihan bagaimana penyembelihan yang cara halal itu kepada juru-juru sembelih. Terutama pada RPH, rumah potong hewan, yang telah bersertifikat halal itu sudah aman. Di tempat pemotongan rumah potong ayam, ya tempat pemotongan unggas yang sudah bersertifikat halal itu sudah aman. Nah, tetapi di tempat-tempat yang lain, nah itulah pentingnya di mana kita haruslah bersertifikat halal di dalam melihat kehalalan dari produk. Banyak orang mengatakan bahwa kalau seandainya, oh ini Pak Haji loh Pak yang menyembelih ini, orang-orang Islam ini tidak mungkin dia tidak menyebutkan ini. Iya, nah tapi kita tidak menyaksikan itu. Namun, di dalam yang lebih jelasnya siapa yang menjamin itu, tentulah adalah tempatnya yang bersertifikat halal. Orangnya adalah salah satu pihak di dalam bersertifikat halal itu yang menyebutkan nama, yang bagian dari yang menyembelih secara halal. Tapi tempatnya, banyak kan tempat motong itu bagaimana Bapak, Ibu, adik-adik semua? Kotor. Lihat itu di pasar, kadang-kadang itu tongnya itu, karena saking banyaknya yang menyembelih, itu lempar saja ke dalam tong. Sudah berhimpit dia. Terhimpit-himpit. Akhirnya apa? Ayam itu mati lemas. Sebelum kematiannya sebenarnya, dia sudah lemas dan mati. Akibatnya apa? Darah yang ada di dalam tubuhnya tidak dikeluarkan secara sempurna. Padahal dalam hukum dalam penyembelihan itu adalah mengeluarkan darah secara sempurna. Nah, oleh karena itu, pada hakikatnya, ya kita berkonsentrasi dengan nama Allah, kemudian kita melakukan dengan cara yang baik, ya ihsan, dengan melakukan ihsan, dengan merawat ternak itu lebih dahulu, baru dilakukan penyembelihan. Nah, di dalam proses itulah
kita bagaimana kita melihat lafaz itu penting dalam menyebutkan nama Allah dan juga bagaimana tata cara secara tradisional, ya secara tradisional kita melakukan cara pemotongan yang biasa, tapi ada pemotongan yang cara mekanik. Nah, cara mekanik itu menggunakan adalah alat-alat yang digantung di hanger itu panjang kepada ayam, pada sapi juga di hanger, ya kemudian dilakukan. Nah, ada cara di Sumatera Barat yang berbeda adalah hukumnya. Di dalam hukum dalam komisi fatwa dari MUI dari Sumbar itu tidak menghalalkan cara pemotongan dengan cara yang tidak ihsan. Itu di mana dengan cara mekanik itu dilakukan namanya pakai stunning gun. Stunning gun itu artinya dengan ditembakkan suatu peluru, ya peluru, tidak peluru yang apa, peluru karet tetap keras, itu ditembakkan kepada kepala ada sapi, dia sapi jatuh kemudian dipotong. Nah, menurut barat, ya ilmu-ilmu orang barat dengan keserawan namanya kesejahteraan hewan itu cara baik katanya, tapi menurut Islam itu tidak, karena tidak pada saat dia pingsan itu darah tidak keluar secara sempurna. Bagaimana sempurnanya? Itulah cara Islam di dalam memotong menyembelih. Titik kritisnya ada di situ. Bagaimana pemilihan dengan ihsan, pemilihan dengan mengeluarkan darah, dengan menyebutkan asma Allah. Ketentuan-ketentuan inilah yang perlu kita catat di dalam kita mengkonsumsi produk-produk pangan yang halal dan thayyib itu. Banyak produk yang pangan yang kita sekarang ada, tapi pilihlah yang berlogo halal. Yang ada logo halal yang bulat. Sekarang logonya sudah dirubah karena ini di karena negara hadir di situ, tapi banyakkan orang masih menggunakan logo halal sampai 2026 masih memakai logo MUI yang ada. Nah, itulah kira-kira gambaran Bapak Ibu para pemirsa dari yang hadir pada ruang virtual ini. Itulah catatan-catatan penting yang harus kita pahami bagaimana kita menghadirkan makanan atau pangan yang halal dan yang thayyib. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah kita harus tahu titik-titik kritis bagaimana penyembelihan itu dapat halal dan dikonsumsi oleh keluarga. Jangan kita beli, seandainya kita tidak tahu ternyata penyembelihan ayam di pasar, walaupun hewan hidup namanya, penyembelihannya itu, kita perhatikan ternyata dia ada orang yang nyelutuk, "Bara ayam gini kok Pak sekilo, 35.000. Nah, pada saat dia nyembeli itu sudah jatuhnya pada bangkai. Itu tidak boleh. Mendingan itu dibuang. Karena kita menghadirkan bangkai pada makanan keluarga. Baiklah, ya, hal itu yang perlu kita sampaikan sebagai pembuka Pak Ustaz, Pak Yal Miyadi. Mudah-mudahan dalam pengantar ini banyak hal yang bisa kita pahami nantinya, sehingga nantinya dalam proses pemotongannya islamik, baik itu pada sapi maupun pada ayam dengan memutus adalah tiga jenis saluran, yaitu saluran nafas, salurannya makanan, dan juga saluran darah yang ada pada kiri kanan pada leher ternak. Barangkali itu saja, kita cukupkan dulu sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi pemaparan yang cukup detail dari Pak Ian kepada kita semua terkait dengan kehalalan daripada produk pangan, khususnya hewani. Ya. Di mana tadi beliau juga mendasari dengan surat Al-Baqarah, ya. Kemudian terkait dengan bagaimana halal dan haramnya suatu produk. Oh, ternyata produk yang halal, ya, dari sananya belum tentu halal sampai di kita. Sebaliknya, produk yang halal jika tidak kita tangani, kita proses dengan cara yang baik, yang halal sesuai dengan ketentuan daripada agama, maka bisa jadi dia akan menjadi haram. Nah, ini beberapa contoh sudah dipaparkan tadi kepada kita semua bagaimana cara penanganan yang menyebabkan yang halal bisa menjadi haram tersebut. Nah, mudah-mudahan itu bisa menambah pemahaman kita terkait dengan kehalalan produk yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, tentunya hal ini akan mengundang pertanyaan bagi kita semua terkait dengan proses, ya, yang bisa jadi pengalaman kita sehari-hari mendapati baik kita sendiri pengalaman dalam mengolah, menangani produk hewani ini,
ataupun melihat langganan kita, misalnya bagi Bapak Ibu atau adik-adik, ya penjual ayam di tengah pasar misalnya, atau pedagang ikan misalnya, yang mungkin kita ragui cara prosesnya sehingga menyebabkan kita juga ragu dengan kehalalannya. Nah, tentunya hal ini bisa mudah-mudahan kita carikan solusinya. Nah, untuk itu beberapa 10-15 menit ke depan kita punya waktu, 10 menit ke depan kita punya waktu untuk berdiskusi kepada Pak Yan, narasumber kita pada hari ini, untuk menerangkan yang belum terang, ya, menerangkan yang masih gelap seperti itu, menguatkan yang masih ragu. Nah, untuk itu kami buka sesi tanya jawab kepada audiens kita pada sore hari ini yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan seluas-luasnya. Mungkin ini Pak Najmudin ini. Wah, sudah siap-siap saya yakin ini. Pak Naj, silakan. Ya. Ya, sudah ada pertanyaan ini di chat, saya bacakan terlebih dahulu. Dari mahasiswa kita Arya Andra Gunawan. Wah, ini dari teknik sipil ini, Pak. Dari Arya ini cukup aktif bertanya. Izin bertanya, Pak. Apa-apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menyembelih hewan menurut pandangan Islam. Nah, jadi syaratnya mungkin tujuannya adalah agar terpenuhi standar kehalalannya, seperti itu. Jadi saya ulang, apa saja syarat yang dipenuhi oleh seseorang yang menjeri hewan menurut pandangan Islam? Nah, demikian Pak Yan, cukup jelas mungkin. Silakan. Baik. Pak. Ya, terima kasih pertanyaan dari Ananda Arya Andra, ya, dari teknik sipil. Ya, apa syarat dipenuhi seseorang menurut Islam seseorang untuk sebagai orang yang penyembelih? Syarat yang utama, ada berapa syarat di dalam Islam itu yang menjadi persyaratan. Nah, ini sering kita sampaikan pada saat-saat kita memberikan juga penyuluhan dan juga memberikan tauziah atau juga pada saat kita dipanggil sebagai narasumber. Nah, ini pertanyaan yang sering ini muncul sama syarat seseorang ini. Betul sekali ini apa yang disampaikan oleh Ananda kita Arya, bahwa syarat utama tentu adalah yang akil balik. Ya, sudah orang yang telah dewasa dan akil balik. Yang tentu adalah beragama Islam. Nah, bolehkah orang yang non-Islam melakukan penyembelihan itu? Secara akidah tidak. Karena pada prinsipnya kita melakukan penyembelihan itu adalah menyebutkan nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Pada saat kita melakukan penyembelihan itu, pisau diletakkan di leher anak, dan sekali ayunan itu dapat menyembelihnya. Nah, kenapa kita mensyaratkan yang Islam? Karena pada prinsipnya Tuhan mereka yang non-Islam berbeda dengan kita. Dia mempunyai Tuhan, iya, karena namanya negara NKRI ini dia adalah wajib mempunyai agama. Kalau tidak ateis, tapi agama kaidahnya itu sudah berbeda. Nah, oleh karena itu syaratnya itu adalah Islam dan juga sudah akil balig. Nah, bolehkah anak-anak, pada prinsipnya anak-anak belum diberikan tanggung jawab untuk itu. Ada juga pertanyaan tambahan, bolehkah perempuan? Pada prinsipnya ada perbedaan juga di dalam melakukan masaknya. Ada yang mengatakan boleh. Pada prinsipnya yang boleh itu, pada prinsipnya yang perempuan itu agar, yang tidak boleh itu adalah supaya tidak menghilangkan rasa keibuan. Pada prinsipnya, pada proses penyembelihan itu adalah bagaimana kita melakukan proses yang sebenarnya adalah proses yang sulit sebenarnya bagi seseorang. Kalau dia memang melakukan cara yang baik. Oleh karena itu, supaya jangan menghilangkan rasa keibuannya, maka sebaiknya yang melakukan penyembelihan itu adalah laki-laki. Nah, kemudian apa syaratnya lagi yang lain? Syaratnya adalah dia tahu dengan apa yang harus dilakukan. Yang dilakukan itu apa? Dia harus menyembelih. Pada prinsipnya, supaya darah itu keluar secara sempurna, maka penyembelihan itu haruslah menyayat bagian kiri kanan
kenapa kiri kanan harus diletakkan darah apa namanya darah itu di dalam pembuluh darah itu ada pembuluh vena di situ dua kiri dan kanan supaya apa penyembelian itu menyayat semuanya bagian dari ini bagaimana kalau tidak tersayat satu tentu pengeluaran darah itu tidak sempurna dia juga urek mariah nah itu namanya kemudian saluran nafas dan saluran juga makanan harus kenapa saluran makanan harus terputus juga karena di saluran nafas itu di kerongkongan itu ada percabangan tiga namanya estachius di situ ada hubungannya dengan hidung dengan mulut dengan ke arah paru-paru makanya kalau seandainya ini mulutnya urat di saluran pencernaan ini tidak keluar tidak putus tentu masih mungkin adanya oksigen itu masuk ke otak nah oleh karena itu tiga saluran itu yang utama darah pencernaan dan juga pernapasan harus putus di kiri kanan itulah supaya putus semuanya tidak ada hubungan lagi oksigen pada otak. Jadi cara tekniknya harus tahu. Sekarang ini ada namanya Juleha, sertifikat kompetensi Juleha Pak Yomadi. Jadi juru sembelih halal. Jadi di juru sembelih halal itu bukan saja teknisnya dia tahu, tapi dia juga punya kompetensi untuk menyembelih dengan baik dan cepat. Jadi tidak menggorok-gorok. Nah, ini kan pisaunya. Jadi pisaunya itu terlalu majal akhirnya itu menyiksa. Nah, oleh karena itu haruslah tahu orangnya harus berpengetahuan dan juga harus Islam yang terutama sehingga nantinya kita bisa mengharapkan bahwa ternak yang disembelih itu benar-benar ternak yang benar-benar sehat, halal dan asuh ya, aman, sehat, utuh dan halal. Nah, oleh karena itu itulah yang menjadi syarat utama bagi kita. Yang lainnya ada yaitu sehat. Orang-orang yang tidak sehat terutama memotong sapi itu butuh tenaga yang kuat, mental yang kuat. Ya, memotong itu mentalnya. Mentalnya. Kalau orang tidak kuat mental, itu belum tersayat takut. Belum terputus menggeletang takut. Jadi orang sehat. Kemudian sehat dari segi juga jasmaninya. Orang yang luka tangannya itu haruslah dia balut. Karena luka di tangannya bisa mencemari mungkin karena dia berpresentasi itu kemudian lukanya juga mencemari pada daging yang disembelihnya hewan sembelih. Nah itu tidak boleh karena darah itu ada materi genetik itu bisa memindahkan seperti orang HIV bisa pindah darah dari darah itu ke orang lain itu juga penyakit yang lain yang bisa pindah melalui darah. Oleh karena itu syarat berikutnya adalah dia harus sehat secara jasmani, sehat dan secara rohani dan mempunyai pengetahuan Islam persyaratan itu. Barangkali itu sasaran utamanya yang perlu kita cermati sebagai seorang juru sembelih. Ya. Begitu Pak. Baik, Anda. Cukup jelas sekali penjelasannya ya. Mudah-mudahan pertanyaan yang disampaikan tadi dapat terjawab dengan baik ya dan juga bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya ada lagi Pak dari mahasiswa kita juga namanya Aladin Laya ya, Aladin Laya. Saya mau nanya Pak, apa yang menjadi efek ketika kita mengkonsumsi produk halal dan yang haram dalam tubuh kita secara jasmani dan maupun secara iman kita, Pak? Nah, itu Pak, ya. Silakan. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa ini. Luar biasa dari Aladin Alaya. Seperti ini memang murni dari ketidaktahuan seperti itu, Pak. Iya. Memang benar sekali itu Pak Yomadi. Banyak orang yang mengatakan bahwa di Minang ini atau di Indonesia yang 80% lebih itu masuk Islam. Tapi bagaimana melaksanakan itu tidak semuanya juga bisa memahami secara baik. Termasuklah juga dalam bagaimana kita memotong halal, kemudian hasilnya adalah daging, efeknya bagaimana terhadap manusia, terhadap orang. Nah, itu sudah disampaikan di dalam surat ya sudah di dalam Al-Maidah 108 itu sudah disampaikan sebenarnya bahwa hai manusia jadi pada manusialah disampaikan bagaimana kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib itu tentu Tuhan menyampaikan itu bukan tidak ada efeknya pasti ada efeknya adalah kalau seandainya kita memakan efeknya secara fisik dulu bagaimana mengkonsumsi makanan yang tidak halal itu tentulah secara fisik kita melihat adalah orang yang misalnya, contoh, nah ini contoh dulu, ada tempat di mana
di rumah potong, satu rumah potong itu berdekatan dengan tempat tempat penjagalan ya, istilahnya kalau di pemotongan itu ada babi itu tidak dipotong, ditusuk malah. Nah, kemudian juga di tempat situ ada tempat rumah potong hewan di sampingnya yang berasal dari tiga kalah. Itu tidak boleh, tidak terjadi demikian. Karena kemungkinan adalah ternak-ternak dari babi itu juga akan mencemari. Kalau seandainya tidak mencemari, tentulah ada efek secara psikologisnya kita makan. Di situ ada babinya. Nah, kalau secara fisik, yang makanan yang tidak halal, yang dikatakan tidak halal itu dengan pemotongan yang tidak baik itu adalah adanya darah, ya darah yang ada pada tubuhnya itu. Darah itu sudah dikatakan. Bagaimana Islam itu mengatur betul bagaimana darah itu harus dikeluarkan. Karena darah itu adalah barang-barang yang haram. Yang haram itu diharamkan karena dia mudarat terhadap kita kalau ada termakan. Yang tidak, artinya tidak bisa kita kendalikan ya. Nah, tapi dengan cara yang seperti itu Islam mengatakan demikian bahwa secara fisik dia itu tidak boleh, itu harus kita lakukan karena dia mudarat. Mudaratnya karena darah itu adalah kotor. Kotor itu disebabkan oleh materi-materi genetik, materi-materi yang merusak, yaitu merusak pada tubuh manusia itu terjadi. Contohnya yang tidak halal itu kalau kita tusuk sapi itu pun yang kita makan, itu kemungkinan adanya cacing pita yang ada di situ. Di rumah potong hewan yang ada di Padang atau di mana saja di tempat itu, yang selalu kita perhatikan adalah melihat bagaimana postmortem namanya. Postmortem itu adalah memeriksa kesehatan sapi ternak yang dipotong setelah dia dipotong. Apa yang dipotong itu adalah salah satunya menyayat bagian dari hatinya. Di hati itu ada fasciola hepatica, adalah cacing hati. Cacing hati itu bisa bersemayam dalam tubuh kita kalau kita makan. Dia tahan terhadap panas. Dan dia bisa dorman namanya. Artinya dia itu bisa menyimpan diri dan dia bisa berkembang di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, makanan yang efeknya terhadap kita, terhadap makanan yang tidak halal itu adalah tentu akan mudarat pada diri kita secara tubuh. Kemudian bagaimana cara rohani kita? Yaitu dengan sendirinya, karena kita tidak mendasari di dalam kita memakan itu makanan yang tidak halal, tentulah itu adalah tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyampaikan itu adalah untuk kita juga, untuk manusia. Ada tuntunan untuk memakan itu. Apakah tuntunan yang diberikan supaya kita selamat dunia akhirat? Tentulah adalah makanan yang kita makan itu dengan sendirinya sehat. Kalau tidak dengan cara yang disembelih dengan cara asma Allah, itu adalah jatuhnya pada bangkai. Bangkai itu tidak boleh dimakan, haram untuk dikonsumsi oleh manusia. Dalam surat Al-Maidah 108 itu juga dikatakan, orang-orang yang memakan makanan yang haram itu menyebabkan adalah tidak baik pada dirinya. Tindak tanduknya juga tidak baik. Kemudian juga perilaku orang-orang yang itu akan pindah pada orang-orang tersebut. Jadi supaya kita selamat lillahi rahmatan lil alamin, selamat kita dalam dunia akhirat kita, tentulah kita secara fisik dari kemudian bagaimana cara hukum Islamnya, kita harus mengkonsumsi makanan yang disyariatkan dalam Islam, halalan dan thayyib. Kalau tidak, kita sembrono saja. Kita lakukan penyembelian, kemudian tidak mengeluarkan darah. Kemudian itu yang tidak yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hal itu yang penting bagi kita, bagaimana efeknya. Efeknya terhadap perilaku kita. Kenapa kita tidak boleh makan babi? Sudah dikatakan, babi itu segalanya kotor. Tidak ada yang bersih di situ. Walaupun nilai manfaat dari produk babi itu, kalau misalnya kita lihat dalam teknologi sekarang itu, babi itu nilainya terbaik semua. Untuk insulin, dia yang terbaik. Untuk membuatkan, untuk pengembang dari babi juga, bahan turunan babi. Tapi itulah babi sebagai satu alat bagi Tuhan untuk memberikan contoh saja, bukan untuk dikonsumsi. Barangkali itu Pak Aliadin, Laya, itu yang kita sebutkan. Ya. Nah, alhamdulillah seperti yang kita jelas ya, di mana ya tentunya secara rohani tadi selaku orang yang beriman kepada Allah, tentunya kita wajib mengikuti tuntunan yang disampaikan oleh Allah, oleh Tuhan kita. Kiranya tidak kita ikuti, tentu konsekuensi secara umumnya adalah kita akan berdosa seperti itu. Kemudian ditinjau lagi secara kesehatan, yang ketika kita tidak mengindahkan apa yang ditentukan,
oleh Allah, tentunya kita akan menghasilkan sesuatu yang mudarat, sesuatu yang jelek, yang tidak baik terhadap tubuh kita. Karena sesuatu yang sudah dilarang pasti ada mudaratnya. Nah, seperti apa saja mudaratnya, tentu yang menjelaskannya lebih tahu adalah bagian daripada kesehatan. Yang jelas, ketika kita diminta untuk tidak melakukannya, maka kita harus menghindarinya. Makanlah yang halal lebih baik. Nah, insya Allah kita selamat dunia wal akhirat. Itu kenanya, Pak. Baik, gitu, sekarang sudah jam 18. Nah, lewat sedikit, alhamdulillah. Saya pikir waktu kita sudah habis. Jadi untuk itu kita tutup sesi tanya jawab kita. Mudah-mudahan dari dua pertanyaan disampaikan tadi dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Kemudian juga untaian daripada materi slide yang disampaikan oleh Pak Ian Haryadi tadi dengan detail. Mudah-mudahan bisa menambah hasanah ilmu pengetahuan kita yang ujung-ujungnya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lebih mantap meyakini keimanan kita, di mana sesungguhnya Allah itu mengatur, Islam itu mengatur tidak hanya persoalan beribadah saja, tetapi juga bagaimana kita hidup sehat dengan makanan yang halal, ya, dengan baik, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan sehat dan penuh keimanan. Kemudian kepada Pak Dr. Ian Haryadi, tentunya kami berterima kasih banyak sekali karena telah sempat hadir berbagi kepada kita semua. Semoga ilmu pengalaman yang sudah Bapak sampaikan bagikan kepada kami dapat menjadi amal ibadah bagi Bapak, ya. Amin. Sebagai sedekah jariah yang pahalanya insya Allah mengalir terus, ya gitu ya Pak. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Karena sebentar lagi waktu berbuka puasa akan masuk, untuk itu kami mengucapkan selamat berbuka puasa bagi kita yang menjalankannya. Kemudian izinkan sedikit kami menyampaikan pesan-pesan dari sponsor, di mana bahwasanya saat ini Universitas Dharma Andalas, ya, sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru yang dalam hal ini sudah dimulai sejak bulan Maret, ya, 14 Maret yang lalu sampai 28 Mei 2022. Nanti itu marilah kita ajak sanak keluarga, andai dan tolan, tahu tetangga yang berniat untuk kuliah, mari pantengin ya, atau buka di spmbunida.ac.id. Ya. Insya Allah informasinya tersedia di sana secara detail, dan nanti tentunya akan kita buka gelombang kedua dan ketiga jika memungkinkan. Informasi-informasi terkait dengan pendaftaran mahasiswa baru UNIDA dapat diakses melalui laman Facebook Universitas Dharma Andalas atau IG info.unida, atau boleh juga di dalam webnya. Demikian atas nama pembawa acara pada sore hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan, banyak maaf atas segala kesalahan. Ya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih Pak Ian. Makasih host kita yang luar biasa ini, Pak Edward. Wah, ini andalan kami di UNIDA, Pak Ian. Nah, ya, alhamdulillah masih. Pak Haji yang belum sempat berangkat ini, Pak. Mudah-mudahan menunggu kuota. Terima kasih, Pak Ian. Atas waktunya. Ya, sama-sama. Dan juga Bapak Ibu, Tendik, mahasiswa-mahasiswa kami cintai, terima kasih banyak atas partisipasinya pada sore hari ini. Akhirul kalam kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Nasmudin, Pak Ustaz ini. Ya, Pak Nasmudin ya.